Beat 100. Supra, Supra, Supra. Iya kan, cak, demi sampean ini dan ini review parkiran. Nah, Wave S100 ini laku banget ya. Nah, S10. Ada mbak-mbak 3 orang edan. Nggak pakai helm, coy. Mama, tanpa helm ya, saudara-saudara. Helmnya kan nggak jelas. Keren, itu harus dibawa Indonesia harusnya tuh. Harusnya sih iya. Harusnya ini, asli. Tuh, tuh, lihat tuh, mbak-mbak. Wah, bertiga, mas. Kalau ini Harley Davidson, Kang Mas. Tempelannya doang Harley Davidson. Beneran? Oh, Harley beneran. Oh iya, astagfirullahaladzim, ngomong beda lagi sama. Lirik yang punya, woi. Woi, yang punya lirik, marah dia. Nah, di depan ini ada, waduh, ini wah, yang teman-teman yang sangat berharap dibawa ke Indonesia ini. Ryobic yang warnanya gila, ini 100 juta di tanah air kemarin ada yang jual. Iya. IWB ada di Courtyard by Marriott Phuket Tron ya, lihat nih. Ini pengen apa nih IWB? Sama TMC, wong tuwo. Nah, jadi kita akan mau nyari apa sampean? Kita nyari motor aneh-aneh. Motor aneh-aneh ya? Yang nggak ada di Indonesia. Oke. Nah, udah ada aneh-aneh tuh. Udah aneh. Banyak banget tuh, lihat tuh. Wah, oke, kita nyebrang dulu deh. Jadi Cak, sebenarnya kita sudah berusaha untuk mencari apa namanya MX King kemarin kan, tadi MX King, oh, tapi ternyata Exciter ya, ternyata pre-order ya harusnya. Jadi kalau di Bangkok ada ya? Mungkin Bangkok ada, ya, jadi di sini. Exciter atau MX King? Gak ada, saat ini nggak ada di sini. Awas hati-hati kita nyebrang, mau tua hati-hati lihat ya, jalan, itu. Pelan-pelan, oke. Gila megang-megang sampean saya jijik. Iya, dong. Jangan sorot perut kenapa sih? Jangan dong. Ya lu juga jangan wah, ngomong tuh lihat tuh. Wah, orang bule tersenyum itu. Disorot nih, senang dia. Lihat nih, Cah. Motor-motor di sini seperti ini. Yes. Ya. Kita lihat juga di sini ya. Ah, ini ada Picek. Apa, Wan? Picek dong. Nah, itu, Mas. Ada Astra Prima, Mas. Astra Prima tuh. Kita lihat ya. Nah, Astra Prima, Cah. Ini Astra Prima ya. Iya, Astra Prima itu lihat. Astra tulisannya. Nah, Vario. Banyak Vario 60 di sini, banyak banget loh. Dan di sini ada Wave. Ini Mas Bebek, Mas. Ini Wave 100, Wan. Wave 100. Apa ya? Supra, Supra, Supra. Supra dong. Kalau lihat dari buntutnya sih kayak Revo. Oh iya, Revo nih. Ya. Oh, ini kayaknya memang modifikasi. Maksudnya sudah, Pan. Maksudnya nggak ada di tanah air kayaknya nih. Nggak ada di tanah air ya. Moncongnya. Wah, ini mah Astrea. Astrea apaan? Bingung. Ya. Revo ya? Tapi kayak modif-modif gitu sih. Kalau ini Harley Davidson, Kang Mas. Tempelannya doang Harley Davidson. Oh beneran? Hah? Oh, Harley beneran. Harley masih 200, Bang. Oh iya, astagfirullahaladzim, ngomong Benelli lagi sama. Benelli ngomongnya. Yang punya lirik, woi. Woi, yang punya lirik, marah dia ngomong sama ngomong Benelli. Bukan Benelli itu. Nih, lihat nih, bebek-bebek banyak banget bebek-bebek di sini, Cak. Oke. Coba Mas, kita ke sana, Mas, coba. Nah, ini nih. Motor apa nih itu tuh? Itu apa itu? Itu MSX ya. MSX groom, tuh ya. Groom. Kita coba menjelajahi jalan, Cak. Kita pause dulu kayaknya, Mas. Kita pause ya. Kenapa ya, emang? Ya karena ntar sampai ketemu yang menariknya sudah. Oh, ya wes, kita hentikan dulu. Sambil bisa pause aku enggak bisa, mati. Enggak bisa mati ya. Yuk, langsung gas. Emang mati. Hah? Enggak, ini hidup ini. Nah, motor-motor. Gila, enggak ada yang pelan di sini. Nyebrang, buset. Gile. Enggak ada lampu merahnya sih. Ada lampu merahnya. Kita ke mana? Sini. Nih. Kita lurus. Tapi kan kayaknya jalannya bagus. Iya. Karena kalau menurut saya ini agak sedikit old gitu ya. Tua kayak pecinan gitu. Emang ini kan kota tua katanya. Nah, di sana ada motor-motor tuh yang lucu-lucu. Oke. Nah, jadi Cak, kita menyusuri jalanan Phuket. IWB pengen ajak sampean untuk melihat langsung kayak apa sih jalanan di sini, apa aja motor yang ada di sini. Dan sudah agak gelap sih sayangnya ya. Aerox juga nih, ngabers juga ya. Wah, ini ada Aerox, Mas. Yuk, kita jalan di sini. Itu nanti kita ditangkap lagi gara-gara enggak apa-apa ya, ini doang enggak.
Iya kan, Cak, demi sampean ini dan ini review parkiran. Nah, Wave S100 kayaknya laku banget ya. Vario 110. 110. Ini Vario. Vario klik ya namanya, klik ya 60. 60. Eh, 60 laku banget ya. Di sini. Pun yang lama nih 125 sama 110 lengkap banget ya. Generasi by generasi. Kayaknya di sini pada suka sama Vario kali ya. 160 ya maksudnya ya. Itu laku banget di sini kayaknya. Banyak di jalanan tadi. Tapi ke Tanah Air gimana? Tanah Air 160? Udah cukup banyak sih kalau menurut cukup saya. Banyak ya? Nah, kok katanya teman-teman nggak laku, serius nggak sih? Karena terkendala, bukan karena nggak laku. Terakhir katanya sih memang produksinya ya? Terkendala. Oh iya benar, betul chipset ya, chipset problem. Terutama yang ABS. Benar-benar ABS. Karena orang Indonesia banyak juga yang nggak suka yang ABS. ABS. Yes, ini parkirannya cukup unik. Dan sini juga banyak becek yang lama, Cak. Becek lama tuh seperti ini nih. Ya pasti ini dia sama Indonesia. Nah. Karena dia tuh mesti kiri gitu loh, Bang. Jadi di kiri. Gitu ya. Nah, Thailand kiri juga sama kayak Indonesia. Jadi arah jalan tuh sebelah kiri. Ada mbak-mbak 3 orang edan. Enggak pakai helm, coy. Ketawa dia. Ketawa dia tahu disorot. Di sini memang kesadaran pakai helm tuh agak minim sih, Cak. Jadi kalau sampai nanya ini kurang. Kurang ya? Kemarin apa? Kita sempat interview dengan Mr. Alas, orang Vice President dari AP Honda. Edukasinya luar biasa, tapi masih tetap aja, Mas. Apaan? Bandel. Bandel ya? Helm nggak mau make. Dan di sini yang aneh tuh ya, helm itu kalau menurut saya nggak kayak kita. Kalau kita tuh helm tuh kayak pride banget. Betul. Makanya merek-merek helm di Indonesia tuh bagus-bagus untuk bikin orang tuh pride sama brandnya. Kalau di sini? Kalau di sini kayaknya nggak peduli dia. Kayaknya makin tampan tanpa helm. Iya. Helmnya helm yang cetok gitu yang brandnya nggak jelas. Nggak jelas. Nggak tahu dia apaan. Iya. Lihat nih. Banyak nggak pakai helm, lihat nih. Sampai lihat ya. Nah kayak gini tuh. Lihat. No helmet ya. Jangan kaget kalau di sini tanpa ada helmet. Asli. Seperti ini. Banyak yang nggak pakai helm. Ya kan. Pakai helm. Banyak banget. Scoopy, siapa? Scoopy dong. Tapi jari-jari ini nggak ada di Indonesia. Nah, bener. Ya, di Indonesia nggak kan? Ada, Cak. Indonesia nggak ada. Jari-jari, lihat nih. Nah, jari-jari. Versi spokes wheels. Nah, Indonesia nggak ada. Nah, ringnya 14. Tapi spoke. Spoke wheels. Kalau menurut saya sih, ini malah lebih pas dengan tongkrongan retro. Iya sih, bener juga. Tapi, sih. Walaupun kita nggak bisa pakai ban ini, ya, non. Nggak bisa pakai ban... Mas, handphone-mu bening banget sih. Edan. Loh ini kan Samsul. Itu apa? Emang itu apa itu? Ipon. Ipon, ini Samsul. Sombong banget pakai Samsul. Endor iya. Sama Samsul. Iya, iya. Ipon kan namanya. Bukan juga. Ini Samsul. Iya, oke. Okay. Lanjut. Jadi ngaco ngomongnya. Ngomongin handphone, Cak. Kita review motor apa handphone sih? Bingung kadang-kadang. Iya, kadang-kadang yang mungkin juga ya. Kadang-kadang kita nanya review, kadang-kadang kita berantem. Mempertahankan ini yang mempertahankan biasanya. Iya, tapi jangan percaya ya, tolong ya. Pro-nya ini gila, airbag nih. Terus kameranya juga jangan uban saya. Kalau itu nggak bisa dihindarin, Mas. Kepala, masa saya harus dengkul sampai nih, saya orot. Iya, benar juga ya. Iya. Terus, parkiran lagi ntar ada di depan. Iya, ada. Parkir depan lagi. Oke. Koyone ngono, koyone. Dari tadi ini mencang-mencong nih, kamera nih. Ini kalau kamera Iwan khususnya yang iPhone itu ya. iPhone ya, ada magnetnya. Iya, sampean sih. Aduh kecantol sampean. Nah, ini kayak gini nih suasana di di Phuket. Ini sama Honda Vario, klik. Banyak banget Honda, Mas ya? Banyak Honda. Honda ya rata-rata di sini makainya. Ini Honda juga ini. Ini Wave I. Yang tadi yang Wave ini sama Wave I. Nah, ini menariknya. Ini tuh seangkatan ya, kita walaupun ini dipakai buat niaga ya, buat jualan ya. Atau ini apa ya, kayak kurir gitu kayaknya. Tapi ini Wave I, kalau di Indonesia I. Ini dia seangkatan atau selevel dengan Revo. Revo ya? Revo ya, Absolute Revo. Ah, okay, kalau bisa dikecilin kalau di saya. Tapi desainnya kecilin? Wah, bisa juga ya. Bisa dong. Wah, bisa juga. Wah, nah, sampai jangan sombong dong, Samsul. Pulang Samsul. Tapi ini Revo di Indonesia yang nggak ada apanya?
Ini yang nggak ada desainnya adalah... Desainnya nggak beda desainnya, Mas. Lampunya LED. Lampu di Indonesia belum LED. Oh, ini oh iya nih LED nih. Wah, ada yang punya nih, lirik-lirik. Aduh, nggak enak nih. Itu LED loh, Cak. Ini udah LED itu. Udah LED ya. Asli, bebek. Walaupun, dan jari-jari ya. Nah. Kita nyebrang, Man. Nyebrang ya. Karena ada sesuatu yang menarik. Iya. Nyebrang sini. Nah, ini kosong. Wah, itu kan motor semua. Ngapain nyebrang? Oh iya, Kibik. Kibik sih udah pernah web review sebenarnya. Super Cup. Wah, wow, ini bebek yang legendaris ini. Legendaris. Kita lihat tuh, lihat. Nah, Super Cup, Kang Mas. Di sini banyak yang punya. Ini lagi, ya Allah, nih Wave 100 kenapa ya? Wave A itu. Laku banget ya. Ini Wave apa sih? Ini Wave 12 liter, Wave A ya. Ini belakangnya kayak Karisma. Nah, ini pakai lampu biasa nih. Oh, beda. Ada lampu. Beda versi. Nah, itu kan kalau yang di depan tuh bapak-bapak. Ah, Wave A ini yang udah LED. Oh, emang banyak macam nih, Mama nih. Ini Mama. Tanpa helm ya, saudara-saudara. Oh, helmnya kan nggak jelas kan. Di sini. Kalau di Indonesia mah biar gimana pun, walaupun butut jelas. Jelas. Ya. Hah? Apa? Super Cup. Oh, itu keren. Itu harus dibawa Indonesia harusnya itu. Harusnya ini asli. Mungkin buat gede-gedein market bebek caranya ini. Betul. Betul. Tuh, gila keren ini. Iya kan? Asli. Green market nih harusnya bebek nih nih. Iya. Heeh. Pakai kaos ya. Yang punya kita lanjut dah. Nah, di depan ini ada, waduh, ini wah, yang teman-teman yang sangat berharap dibawa ke Indonesia ini. Iya, Kubik. Keren abis, Rally Art tulisannya. Rally Art. Kubik yang warnanya gila, ini 100 juta di tanah air kemarin ada yang jual. Bus, iya, soalnya kan ya, bawanya memang enggak. Iya, banyak enggak pajaknya ya. Duh, keren itu. Keren itu, Mas. Keren. Asli keren. Kita jalan lagi, ke lanjut lagi yuk. Kita sudah mencoba untuk mengoprek ya, Cak, isi dari jalanan. Ya. Dan jalanannya ini memang macam-macam. Mobilnya aja macam-macam. Iya, apa lagi? Ini kayaknya susah nih, Cak, di sini. Asli bahaya nih. Asli nongol-nongol yang aneh-aneh aja. Aduh. Kayaknya gerah mungkin ya mereka ya. Apanya gerah? Iya, bajunya jadi ya? Kebuka-buka. Oh, nah, enggak tuh. Kenapa ya? Hah? Kalau saya enggak. Ini apa ya depannya? Apa? Ini Wave lagi kan, itu Wave Dream. Nah, itu ini yang Dream. Ini yang keren ini. Ini Dream apa ya? Kalau Indonesia nggak ada juga sih. Nggak ada juga ini. Ini gak kayak ada. Ala-ala. Oh, ini yang dulu nuh. Apaan? Yang apa? Discontinue. Aduh. Ini mirip sama itu loh. Oh, Kak Kirana. Ah, Kirana. Jamaah aku. Ya, ah, lagunya Dewa. Mas tua ya sampean ya. Tuh. Eh, lagunya kayaknya tua tenan ya. Nah, dilihat nih. Lihat nih. Semuanya rata-rata Honda loh, Cak, di sini. Wave 125i. Mario. Supra, kalau ini Supra ya, Supra ya. Di tanah air. Supra 125 ya. Yeah, yeah, yeah. Bener kan? Helm in. Helm in. Ya, yeah. Udah ini mirip. Vario. Mirip-mirip, mantap-mantap. Vario semuanya dan sama intip di sana, Cak. Wah, ada itu tuh. Ada motor kecil tuh, lihat. Nyebrang dulu. Nyebrang dulu ya. Yes. Coba nyebrang, Cak. Awas. Ini ngeri nih. Lihat karena di sini, wah, ini ada Gran Villano. Lama. Ah, yang lama nih. Agak gede. Yang lama. Ini Mercy. Nyebrang. Nyebrang, yuk. Go. Go. Oke. Oh, ini yang MSX. Gila ini, Mang. Keren ini. Itu kayak keren ini. Ini hampir mirip kayak Monkey sih. Honda Monkey, tapi dia lebih ke RSI lagi, lebih ke sporty. Suara gua enggak masuk ini. Keluarin. Hah? Masuk, Mas. Masuk tetap. Tuh, tenang dong. Sensor kita cakep. iPhone. Oh, gitu. iPhone ya. Kalau Samsung enggak tuh. Samsung begini. Samsung kebanyakan makan padang, Samsung. Oh, iya. Nah. Ya, ini tuh buat ini yang murah ini 15.000. Nah, sama, ini 35.000 ini. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, MSX. Ini MS. Tapi MSX ini menurut gua harusnya juga masuk. Wah, ini keren ini, Mas. Produksi. Ini keren. Ini ya. keren. Ini kayak manke-manke tapi oh, itu lebih jernih sih. Hah? Ininya videonya. Apanya? Ngenyek ya? Ngenyek sampean gila. Oke. Ini kayaknya di tapi dikasih sedikit kayak sanggul gitu kan. Kayak iya ini pakai ini, pakai apa namanya? Lampunya kayak ini ya, kayak Iron Man ya. Iron Man ini gila ya. Kalau kita waduh nongkrong gini enak banget. Aduh, stop loh. Nah, ini sosoknya nih kayak ini, gini. Iya, bener, mukanya, Cak, lihat nih. Waduh. Ada tumpuk dua nih. Ini modifikasi nih, Mas.
bukan modifikasi, lampunya memang begini. Bukan dimodif tuh kepalanya. Enggak, ini Pak, atasnya ya sanggulnya ya. Iya, iya, makanya enggak ori. Tapi lampunya enggak ini. Tahu aku itu coveran itu. Hah? Ayo sampean buka internet, enggak ada itu. Yang atasnya. Customan. Atasnya. Lampunya juga jadi satu dia. Lampunya jadi satu ya. Oh, cover. Ya tapi lampunya dua, kanan kiri. Oh, kan distrek lagi dia. Oke. Sampingnya Wan, langsung. Sampingnya, SH ini, SH ini Kang Mas. Tapi udah tahan nggak nih, nggak masuk nih Mas. Apanya? Ini kalau tahan nggak masuk, nggak terlalu laku kayaknya nih. Ini di Eropa laku banget loh SH ini. Ya di Indonesia. Nah, di Indonesia yang ini. Nah ini. Aduh, ini lucu asli. Di Indonesia sampai. Warnanya lucu. Warnanya lucu. Ya, Mr. Alex juga ini favorit. Number one. Number one. Number one. Spoopy itu betul. Penjualan Matic di Thailand number one. Betul. Jadi Cak, informasi dari Vice President AP Honda, ternyata the best seller mereka tuh ini. Iya, iya. Ya. Jadi ini ya enggak. Ring 12 nih. Ring 12. Udah yang baru nih. Ini. Oh iya. Ah ya benar. Dan oh enggak, ini yang lama, Mas. Oh, yang lama. Yang lama ini. Yang baru yang mana? Yang baru tuh yang lampu senya agak bulat itu kan enggak bulat. Enggak bulat. Heeh. Lampunya kayak apa yang baru? Yang baru enggak begini. Oh, saya lupa. Taunya dari sini nih. Taunya dari sini nih. Ah, baru. Hah? Baru ah. Baru ya ini ya? Iya, baru. Waduh, ngelindur kebanyakan. Ini kok kayak kebanyakan makan nih. Iya, Tom Yang ini. Wah, ini Honda Vario. Gila ini yang warna. Ini bagus banget ya? Warna glossy, Mas, yang red merah, nih. Merah kayak merah hati. Aduh, glossy. Ternyata keren ya di merahin gini ya. Bel-belnya juga merah. Cakep, Cak. Ini Cak asli, Cak. Wah. Jangan megang-megang, punya orang. Iya, tuh helmnya kan paket ST. Kan itu kan merah. Iya. UBC. Cakep, Cak, asli, Cak. Vario. Vario warna merah nih harusnya buat glossy kayak gini nih. Iya, iya. Jangan yang ngedof. Iya, iya, kali-kali. Mungkin tahun 2023, 2024. Mungkin. Bisa. Karena video kita ntar berubah. Oh, amin. Ayo. Betul, betul. Ya, kok jadi sakit perut ya aku asem tenan ini. Depan kayaknya ada yang sesuatu yang menarik lagi. Ayo. Wah, ini kebanyakan makan tadi nih. Telur tadi nih yang enggak enak perut. Telur. Iya. Itunya, telurnya banyak. Apa? Minyaknya. Minyak. Tuh, ya. Tuh. Tuh, lihat tuh, Mbak-mbak. Wah, bertiga, Mas. Bertiga, Mas. Apa? Lagi nih. Ada Jumer X. Jumer ini gila. Ini juga cakep Jumer X nih Kang Mas. Cakep, cakep. Gua juga ini kita harusnya masuk nih Indonesia. Ini konten paling aneh sedunia ya. Iya, pokoknya aneh. Gerebek jalanan. Pokoknya namanya street review. Street review. Omongnya juga udah enggak ada, enggak jelas. Enggak ada script, enggak ada apa-apa, enggak tahu apa yang terjadi. Asal jeplak aja udah pokoknya. Gitu, speedometernya lihat tuh. Keren. Speedometernya. Lampunya juga bagus. Tapi ini masih iya. Ini lampu ini ya. Lampu buat lampu bolam biasa ya. Yang baru sudah LED belum? Setahu aku sudah LED. Sudah LED. Setahu aku. Iya nih. Pino lawas. Ya. Gila ngomong saat perut aku ya Mas ya. Cari apa kek? Di mana ya ada asem tenan ini. Iya. Cari apa toilet di mana ya? Asem. Keringet dingin nih. Kemarin makan nih Cak. ADV Cak warna merah. Wow ini merahnya merah ini nih. Wah. Blau gitu. Iya birunya keren ya. Biru blau. Biru telur asin. Enggak asin sih. Oh, enggak asin ya. Agak asin, agak anyep ini. Agak tawar. Agak tawar. Tuh, wave eye memang selalu digunakan untuk. Oh iya. Oh iya, picek ini. Oh iya, enggak ada ini biru. Birunya beda ini. Wave eye. Gila ini angkatan perang emang. LED. Berarti ini motor ya? Iya, ini kuat nih. Ada terbukti kuat nih motor. LED, pakai LED nih. Mas, cari ini dong, Mas. Apaan? Gila, pengen ke toilet nih. Sakit perut. Oh ini ya, apa namanya? Mall. Cari tempat apa namanya? Wah, sungainya ternyata kotor juga ya. Bau, men. Iya. Gila, sama loh. Iya, gak jauh beda. Jauh beda, Cak, asli. Astagfirullahaladzim. Hijau-hijau gitu. Hijau-hijau juga. Tuh, hijau, Cak, lihat tuh. Tapi lebih indah sedikit sih. Indah tuh. Dari mana? Indah Aduh. Kan lampenya iPhone. Aduh, ini kemana kacau, kita kacau, nih? Kacau. Aco nih, kita melangkah lagi nih. Nyebrang kita. Nyebrangnya kemana nih, nyebrang Mas? Nyebrang depan. Ya udah nyebrang. Hah? Nyebrang depan. Nyebrang ini? Nyebrang. Oke, kita di sini emang nyebrangnya aneh. Tak, nggak ada. Masuk ini. Masuk ya. Masuk. Bela nih mantep. Bentar. Ini. Awas. Nih. Bentar dong.
Jam ini isinya. Jam beneran nih. Ini di mana ya? Banyak ini ya camp fan-fan gede gini. Ya? Iya, lihat tuh. Mobilnya itu, rata-rata gede-gede dia. Cabin, tapi ini single cabin. Heeh. Kok kita enggak bisa nyebrang ya? Karena padat banget sih. Gila padat banget ya? Kapan nih nyebrang kita lagi? Gimana nih? Nyebrangnya kapan? Gimana nih? Ini orang banyak banget ini mungkin. Enggak ada habisnya orang, gila. Makin kesini kayaknya makin gak ada toilet deh mas. SPBU. SPBU. SPBU ya. Ini gak ada jedahnya gimana mau nyebrang? Ya kita nyebrang yuk. Serius. Serius. Kita gak ada zebra cross sih. Oke yuk 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 yuk. Gila mas. Suasana. Nih motor-motor semua kehidupan malam ya. Motornya kayak gini lagi, tapi rata-rata Honda semua udah. Intinya Honda, ini motor apa ini? Airblade. Hah? Airblade. Honda Airblade. Iya Airblade. Gila Airblade, garak ya? Garak lagi. Aslinya galak juga garak, ya? Iya garang ya. Airblade. Ya, tajem ya depannya ya? Moncongnya lihat tuh. Kirain tadi Aprilia tadi. Kayak Aprilia. Moncongnya lihat. Masih pulang biasa sih. Belakangnya Esa tadi Esa. Vario 60. Oh iya, di sini buat standarnya banyak ada keranjangnya ya. Benar. Depan lagi ya. Kita ke depan, Cak. Jalan terus. Ini adalah Kota Tua. Kota Tua, Cak. Jadi Kota Tua di Phuket. Nah. Jadi kalau sampai di sini sama menemukan bahwa kota Phuket tua ini memang sangat bersih banget. Bersih pol. Iya. Enggak ada kotoran sih tadi. Enggak ada sama sekali. Very clean. Dan kalau sama pengen foto-foto di sana tuh. Sama pengen foto enggak sama di sana? Kelinci. Kelinci saya nih, siapa di rumah ngapain? Ngapain ya? Iya. Kurang gizi. Nah, ini kok konten paling aneh ya. Konten kolaborasi paling nyeleneh ini. Paling nyeleneh. Tuh lihat, ntar kita lihat dulu kurang berhenti ya. Motor-motor lihat nih. Nah, sampai perhatikan nih, Cak. Itu HP-nya enggak bisa majuin mundurin. Everybody gitu ya? Bisa tuh. Bisa, cuman kurang bagus. Everybody no helmet. Enggak ya. Everybody juga sih. Iya, mayoritas. Ada yang pakai mayoritas. Lihat. Wow, ya kan? Kayak begini nih suasana ini lihat. Gila, cakep banget ya. Cakep banget maksudnya daerahnya apa-apanya, Mas? Daerahnya. Oh. Daerahnya cakep. Nah, ini suasananya dan memang gila. Kita mau nyebrang bisa. Nyebrang ya, dong. Nyebrang. Ini tempat penyeberangannya ini cakep, Cak. Wuhuhuhu. Kita rasa-rasa di sebuah kota yang berbeda aja. Ini tempat-tempat moto-moto ya, Cak. Buat foto-foto nih, Cak. Lihat nih. Nih, teman-teman semuanya. Nah, kayak yang mungkin pengen pose-pose foto ya ini. Nah, kota ini tua. Bagus, bagus nih kalau sampai foto di sini. Foto di sini. Di luar kaca ini kayak di penjara. Foto dong. Kayaknya penjara. Oh, sekalian foto. Foto kota tua. Kota tua. Kita foto-foto. Kita foto-foto. Bye-bye, bye-bye. Halo, halo, halo. See you. Iya, ya. Indonesia. Benar ada juga yang nge-vlog di sini ya. Nge-vlog oh, aneh model kayak oh kita. Oh iya, ya? Mukanya kan kelihatan itu muka deso gitu. Dari mana ini? Oke. Kita melaju terus, Cak. Melaju terus. Kalau menurut Google, di depan akan ada satu kayak kejutan buat kita. Apa itu? Suka sama motor. Sorry, nyantol, Mas. Masuk. Iya, nyantol asem. Wah, lihat suasananya nih. Saya tadi sempat lihat Google, jadi ada kejutan. Ada kejutan? Kita yang suka motor. Oh, gitu ya. Lihat nih. Lihat nih. Lihat nih, gila. Nah, depan kita sorot depan. Wah, ini kayak gini Indonesia kan keren kalau bisa bersih banget kayak gini. Wah, akhirnya Mio, Mas. Tadi ada juga Pino. Masa sih? Pino lama tadi. Oh, yang lama aku enggak lihat tadi. Mio lama. Ini motor apa lagi nih? Astagfirullah. Motor aneh-aneh. Itu Oke, kita lanjut. Ini Pino juga ada. Oh, ini Pino. Oh iya, yang ada Pino ya. Aduh. Ntar disangkain enggak ya, Mas? Iya, jangan dong. Kan tadi enggak ngaja. Soalnya dari tadi ketemunya wave eye mulu. Wave eye mulu. Ini apa ya? Ini tuh Asda. Ini 800. Wah, Asda 800. Iya kan? Sampai
Ini saya belum lahir mas ini, pas ini datang. Enggak lah, ini 80. Enggak lah. Iya. Loh, saya kan lahir 95 saya. 95, tekor banyak. Gak terima banget kayaknya sama 95. Gue tau soalnya lahir tahun berapa. Woi, teriak-teriak orang pada noleh lagi. Woi. Gitu. Oke. Terlalu lanjut. Banyak hilang dari ininya. Lanjut. Fakta gitu loh. Gila, bening pokoknya, banget sih. Pokoknya saya Samsul bening banget ya, kurang ajar. Samsul. Pokoknya ntar Samsul. Saya kasih tau sampean akan ada sesuatu yang mewujudkan dan sampean tuh akan suka. Apa ini itu? Beneran. Cek aja ntar di depan apa. Cek ya. Nah. Oke. Okay. Janji saya. Tapi okay. Kalau kalian sampean enggak suka berarti agak sedikit aneh sih. Oh. Buat anak motor. Oh, gitu ya? Ya. Oke, okay, yowes. Oh, dia pasti kepo, mas, pengen tahu banget. Sek, sek, ini apa ini? Oh, sama wave nih. Wave ini biasa. Scoopy. Nah, ini wave tapi yang ini nih Honda apa ini? Waduh, ya ini Super keren. Cup kenter ini. Super Cup. Buset, kenter tenan ini. Lampunya di depan ada loh, Wan. Gila, ada dua lampu loh. Terangnya minta ampun ini. Wah, keren. Wah, helmnya Wan. Wah, legend. Wah, legend Honda nomor 1. Gila, Honda Dream sebelahnya. Wah, ini tahun berapa ya? Wah, shock breaker-nya Wan, shock breaker-nya. Shock breaker-nya benar-benar spesial ini. Spesial ini. Ngerem. Upside down kalah ini, upside down ini. Ngerem maju ke depan maju ya. Maju nih. Jengat. Gila. Ngerem jengat. Oh, mesinnya ini bener nih. Mesin lama ini. Lama nggak ya. Jadi bukan mesin swap grand atau legenda, bukan. Asli ini gila, asli. Masih hidup ya. Masih kecil gitu. Parah nih. Dia Honda Dream. Gila ini, asli. Legend dan banget ini. Grand. Grand. Grand Bulus tahun 90. Oh iya. Karena pantat monyet belakangnya. Namanya itu. Ya ini dia nih belakangnya kayak gini. Oh iya benar-benar. Pantat monyet. Pantat monyet. Kok pantat monyet ya? Kalau ini pantat apa dong? Kalau itu. Apa ya? Bingung ngomong-ngomong. Kayak apa ya? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Oke, okay, tadi mana yang katanya senang? Depan. Dia, depannya. Depan mana nih? Di kita depan. Dari sini. Ya, di depan kita. Depan. Ini adalah cup house-nya Honda. Oh, oh keren enggak? Bener toh? Gila. Gila, kok cakep banget ya? Cakep. Ini hanya cup doang ini berarti ya? Cup house. Ini, Cak. Ini, Cak. Futur Unique Series. Okay. Cup house. Tapi biasanya cup di cup house ini, kita dari sini aja. Kita enggak usah jangan dulu dari sini dulu. Oke. Okay. Cup house ini tuh kayak yang convenience store kayak gitu, kayak kafe malah dalamnya. Oh, kayak kafe. Biasanya kayak kafe. Oh. Tapi vibes-nya kalau anak-anak selatan atau anak sekarang bilang itu motor banget dan terutama motor-motor Honda, tapi enggak semua ya, enggak kayak Wave ditaruh di sini. Aduh, okay. Kayak motor-motor kayak Monkey, C125. Terus habis itu CT125 gitu. Terus habis itu apa lagi? Dak biasanya ditaruh di sini. Oke, okay, pastinya yang angkap-angkap aneh-aneh. Jadi ya? Motor yang angkap yang mahal-mahal itu kalau di Indonesia. Oke, okay, kita maju yuk. Yuk, kita dulu. Itu, hah? Ini merah kok. Merah ya? Merah yuk, dia. Yuk. Kita lanjut. Lanjut. Gas, gas, gas. Nah. Ya, ditutup, Mas. Sampai jam 5. Ya Allah, kurang cepat kita ya. Sampai jam 5 pagi. Tuh, gila. Ya, ngintip dikit lah. Keren banget tuh. Yes. Tuh ada sayang tutup, Cak. Tutup. Asem tenan. Yes. Ini. Ini Super kan? Cup ya 125 nih. Wah, harusnya dari tadi kita. Ya, jualan aksesoris juga. Aksesoris ya. Semua ya, Super Cup. Wah, enggak kelihatan. Oh, ada kafe. Tuh sampai ke atas-atas loh motornya, lihat tuh. Iya, tuh. Keren-keren konsepnya. Sayang kita enggak bisa masuk, Cak. Wes. Sayang juga enggak ada di Indonesia nih. Enggak ada di Indonesia, iya. Ada nih. Cakep lihat nih, cakep konsepnya, cakep. Asli cakep. Foto yuk. Mau di mana fotonya? Mau di mana foto? Kapas bisa. Gini, Wan. Nah, hmm? Bisa foto nggak? Foto. Mau dipoto sampean? Iya, foto. Bisa dong foto. 1, 2, 3, crot. Bisa foto ini nggak? Foto dong. Foto ini? Iya, gimana pake dong? Pake sampean aja dah. Kita ya. Foto-foto dulu, Cak. Foto-foto dulu, Cak. Iya, kapos ya. Gak gini dikit, biar kelihatan semua. Sip. Sip. Oke, lanjut. Gaspol. Nah, ini dia. Keren asli. Baca di Google sih. Google Map. Bagus. Google Map ya. Iya, betul. Aduh, ini kita nanti dimarin enggak nih? Oh, jam 7. Siska Dolika, aduh, enggak lah, bilang aja kita
lagi ngeliput Cup House, pasti boleh. Bisa aja. Oke, oke. Kita lanjut nih. Wah, ini kayak makin kita salah, Mas. Harusnya dari tadi kita keluar nih. Ya, harusnya pagi. Ya. Harusnya pagi ini. Udah Honda lagi di sini. Besok pagi udah enggak keburu udah. Oh iya sih, balik aja ya. Oke ya, mungkin kita sudah dua kali Mas ya? Sama aja masalahnya ya? Iya, sama aja sih saya. Oke. Ya mudah-mudahan bisa kontennya bisa berguna nih, Wan. Amin, amin. Ya, ini pasti bakalan sama nih konten saya sama Iwan. Ya. Beda tapi kamera doang. Beda kamera doang, tapi Josh. Ya silakan dinikmati aja. Yes. Itu aja. Mungkin silakan tulis komentarnya. Mungkin gimana ya, kalau saya sih bilang kayak Cup House kayak gini nih harusnya ada di Indonesia. Yes. Ini keren amin, banget. Amin. Tapi itu motor kayak Super Cup tadi juga bagus ya. Bagus, cakep. Jadi cakep. Kita sih berharap lah pokoknya ke depan AHM juga memasukkan apa, Mas? Super Cup. Super Cup ya, yang paling kita di sini deh. Super Cup. Iya, iya. Jadi memang istimewir ya. Oke. Okay. Ini juga Cup House-nya ini bagus. Cup House ini. Apa namanya? Strateginya ya. Strateginya. Oke okay, ya, mungkin itu aja ya, Mas ya. Oke. Okay. Jadi gitu aja. Halo, dadah. Oke, Kang Mas, gitu aja ya, informasi benaran. Semoga mencerahkan sampean. Dan kalau ada masukan apapun itu, sampean komen. Ya, itu aja. Matur nuwun, jangan lupa sama selain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekedes.